Free practice hari ni amat menyeronokkan dan dapat setting, mencari setting di free practice dan berjaya mendapat tempat pertama. Dan di time practice kita buat yang perkara yang sama juga dan kita dapat buat time yang lebih laju daripada free practice. So seronok dan happy lah dapat buat time yang bagus dengan jentera yang bagus daripada team. So happy lah. Untuk race esok, target memang akan cuba untuk dapatkan nombor 1 and menang untuk Honda untuk 2012 di first round.